Halo Kang. Halo. Udah di mana? Di jalan Kang. Saya udah di tempat. Cepet semuanya datang ke sini. Siap Kang. Kumpul di tempat biasa. Sengaja kalian saya kumpulkan di sini. Saya mendapat amanah. Kalian harus tertib di jalan raya. Dan tentunya kendaraan bermotor kalian harus taat bayar pajak. Sekarang ke Samsat, tolong bayarin pajak kendaraan motor saya. Saya nggak bisa, sibuk. Tapi Kang, nggak usah tapi-tapian, cepetan. Sebentar Kang, sekarang itu Kang, bayar pajak itu bisa lewat HP. Iya Kang. Bayar pajak bisa pakai HP. Kumaha carana bayar pajak pakai HP? Duitnya dimasukin ke HP. Kenapa Kang Mus bingung bayar pajak? Kang Mus dan rekan-rekan, untuk sekarang bayar pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan di Bank BCB terdekat atau bisa melalui Alfamart, Indomart, Tokopedia, dan Bukalapak melalui web Sambara. Boleh dicoba ya? Kumaha carana? Seperti ini Kang. Untuk mendapatkan kode bayar, download aplikasi Sambara, pilih menu Info PKB, masukkan nomor polisi kendaraan, dilanjutkan daftar online. Kemudian masukkan nomor KTP dan 5 digit terakhir nomor rangka. Klik proses. Kode bayar ini bisa digunakan untuk pembayaran melalui teller bank BJB, ATM, dan BJB Digi. Selain itu, bisa dibayarkan melalui Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Kaspro, dan PPOB lainnya. Untuk Samsat Provinsi Jawa Barat bersama Bank BJB mempersembahkan inovasi layanan Samsat Jebret. Untuk pembayaran melalui teller bank BJB, wajib pajak menyerahkan kode bayar dan petugas memasukkan kode bayar pada sistem bank BJB. Setelah data tagihan pajak sesuai, lakukan pembayaran. Petugas teller bank BJB akan mencetak bukti bayar. Kemana mau makan? Kamu diam aja. Kita mau nganter si Dik-Dik bayar pajak. Siap. Yuk, bawa pajak masuk. Selamat datang di Indomaret. Selamat belanja. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau bayar pajak kendaraan bermotor. Boleh.
pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Tokopedia, pilih menu lainnya, pilih menu pajak samsat, pilih pajak kendaraan bermotor, dan input kode bayar. Setelah muncul tagihan pajak, pilih metode pembayaran. Terus cetak ISKKP dan pengesahannya gimana? Untuk pencetakan ISKKP dan pengesahannya bisa dilakukan di Polsek atau di kantor Bank BJB terdekat. Pencetakan surat ketetapan kewajiban pembayaran atau ISKKP dapat dilakukan di customer service Bank BJB. Wajib pajak menyerahkan bukti bayar dan KTP. Kemudian petugas customer service akan memasukkan nomor polisi kendaraan, nomor KTP di menu bukti bayar web Sambara. Pengesahan STNK secara elektronik atau ISAH STNK dilakukan melalui menu validasi STNK di web Sambara. Proses registrasi secara elektronik dilakukan dengan memasukkan nomor polisi kendaraan, nomor KTP, dan 5 digit terakhir nomor angka di menu validasi STNK. Setelah data sesuai, sistem akan mencetak secara otomatis validasi STNK. Kayak gini mah gampang. Nah, sekarang kita aman di jalan raya. Come on, come on, come on.